untuk ada di papan atas. Jadi gua kece dari lahir. Gimana boy? Buatmu cintaku yang membara banget hari ini boy. Karena cintaku seperti cintaku yang membara-bara dan hilang kesepian. Apa sih? Ya harus ada sesuatu yang bikin aku sedih dan aku harus melampiaskan di dalam game. Itu inti performnya aku hari ini. BTR program to win. Harusnya sih ya sakit-sakit flu biasa, radang tenggorokan gitu. Oh, cuman dia, aku kadang-kadang ngomongnya flu Malaysia, aku agak worry ya. Enggak, kayak radang tenggorokan gitu, cuman kenanya di Malaysia. Oke, aman lah ya. Aman, semoga Kak. Eh, tunggu Kak. Apa? Tadi aku tanya penyebab meriang sama sakit kepala tuh Kak, gara-gara kecapean katanya. Oh, karena kecapean sih Kak. Kurang tidur banget kali ya? Enggak sih, tidurnya di sini aman. Kemarin ditanya-tanya kan beberapa hari lalu ngapain gini-gini. Oh, efek mungkin ya. Oh, puskonku. Enggak. Efek apa, Ge? Akumulasi dia capeknya. Oke. Ini tahu aku dengerin. Nah, ayo boy benar aku. Lupa dia abstain. Apa itu? Iya. Soal vampir. Soal vampir rencana kita plan. Kita langsung tiga in. Tiga in. Oh, bisa tebak. Apa? Ambil. Cerdas. Kan saya nih orang Palu cerdas. Sekarang caranya kayak mana? Pancing dia turun di sini. Ya, kita gaspuin sih. Mari aku dengar. Palu bangkit. Pertandingan di hari pertama ini first time MSL, semoga kita diberi kelancaran, kekuatan dan kejayaan di hari pertama. Berdoa dimulai. Buah. Bismillah. Cil. Apa itu? Bigetron. Huh. Apa itu? Lemah sekali. Bigetron. Huh. Tenggara tersaji kembali antara tim Secret berhadapan dengan Bigetron. Lama sekali kita tidak melihat derby yang satu ini. Satu pemain tumbang kembali dari tim Secret. Bigetron juga berhati-hati karena Yuhai pun tumbang di sana. Tim Secret dipulangkan karena Boy Chill menjadi pahlawan untuk Bigetron Red Village. Dua. Dari pertama kita 24. 24 bagi 6 4 poin. Cupu. Tapi kalau mau melihat ke bawah ada yang lebih cupu dari kita. Tapi jangan lihat ke bawah karena tujuan kita mau ke atas. Kita mau menang bukan untuk oh yang penting masih ada di bawah kita. Kalau kita ekstrak 15 aja kita asal lolos. Betul. Halo guys, sekarang hari ini hari kedua day 2 kita mulai PMSL. Doakan di hari kedua ini bisa lebih baik lagi lah, dan semoga kesalahan-kesalahan kemarin tidak terjadi lagi. Bigetron! Gimana hari ini Nan? Ya lebih baik daripada hari kemarin, tapi untuk overall belum cukup baik sih untuk ada di papan atas. Jadi gua kece dari lahir. Gimana boy? Buatmu cintaku yang membara banget hari ini boy. Karena cintaku seperti
cintaku yang membara-bara dan hilang kesepian. Apa sih? Ya, harus ada sesuatu yang bikin aku sedih dan aku harus melampiaskan di dalam game. Itu. Wah, inti performnya aku hari ini. Enggak perform sih, intinya kelas tuh. Aku lagi membara-bara. Yo. Emang anjing nih bunuh teman-temanku. Harus ku balas balik. Apa? Main BE. Easy banget. Berapa lagi coba tanya, Bang? Bantai lagi besok, boy. TMSL is ours. Lu udah sehat, Gen? Wah? Udah sehat. Alhamdulillah, kita gas aja. Halo Bigger Force. Sekarang hari week pertama day ketiga. Kita akan melakukan game. Oke, okay, enjoy. Semoga hari ini menjadi bisa menjadi hari yang hari momentum lah buat kita balik lagi ke depan ke depannya. Belum mulai bertanding. Baiknya kita berdoa, doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa mulai. Doa selesai. Let's go, wah wah. Bigetron! Wah! Gendong dengan satu, nice sekali! Karena itu kesempatan balikkan dalam hati Kapten Masada. Yuk, itu dia momentum, kita break the big down! Nice kali ini, Gendong! Closing hari ini, Kecil. Coca-Cola. Mana kata-kata hari ini? Alhamdulillah. Hari Jumat, ya hari Jumat adalah hari keberkahan untuk kita. Alhamdulillah. Karena dia sudah nyaman dengan perbuatannya. Kalau sudah di atas, tingkat PD-nya bisa lebih tinggi. Nggak, saya tanya kalau zona bawah dia gimana? Bisa begal. Semua tidak ada yang pasti, yang penting kita. Assalamualaikum. This is Sabtu, 5 Agustus. This is today. Oh, yang opening wangi, Cil. This is today. Come. Ini host tour. TV. What? Ada apa lagi, Cil? Krim. Kulkas. Infinity. This is toilet. Oh, ini toilet. Nice to meet you. Satu orang situ. Cil, nurut, Cil. Woi. Ayo cepatlah. Woi, cepat. Bagaimana? Gini kah? Bener. Terus foto pemain bola ini. Aduh. Cok. Buat dong. Cool. Thank you.
melanjutkan pet. Tapi di sisi lainnya, Bigetron datang tamu yang tadi undang. Oh no, Boy Chill, low and speed, dapetin satu Boy Chill, take down. Ada Yudu Alliance, tapi di sisi lain ternyata splitnya bagus juga. Flank dari Yudu Alliance membuahkan hasil. Ether ada di area belakang, apakah masih bisa men-take down? Dan ternyata lagi-lagi Genfoss tumbangin Flex. Ether di belakang, apakah akan on point deadnya karya Genfoss? Untung udah heal up dengan tembakan, Ether poning. Dan ada satu kendaraan dimanfaatkan untuk menjadi tempat defense. Genfoss masih berusaha untuk menjadi karya depan. Dia langsung pop up saja, berapa utility dan smoke karya depan. Hiftar masih berusaha untuk menekan tembakan. Genfoss sudah berusaha untuk flank karya sebelah kiri. Hiftar masih agak bingungan sepertinya, dan Genfoss berhasil meluluh lantahkan anak-anak Yudu Alliance dan menyelamatkan rekan mereka, yaitu Boy Chill. Eh, sambil hijau. Poni tiba lagi ya? Nggak mau saya poni tiba. Harus pergi satu rasa. Satu rasa, satu luka, satu cita. Padi. Chill, closing week 1. Alhamdulillah. Openingnya jelas. Iya, gimana ini? Belum mandi kalau hari ini. Alhamdulillah. Ya, meskipun habis opening turun. Ya, alhamdulillah intinya. Halo Bigetropers, terima kasih buat kalian semua yang udah nonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Ditunggu ya guys konten-konten selanjutnya di Bigetron TV.